Salam bahagia, selamat kembali bertemu di Stadium Perak untuk pelanan penutup Liga Super musim ini yang membabitkan kedua-dua pasukan, itu pasukan Perak FC bertemu dengan pasukan Sabah FC dalam pelanan yang ke-22 untuk kedua-dua pasukan. Satu lagi antara ke tengah. Nana fokuskan rembatan terus. Oh, dan itu dia gol. Satu, kita dapat lihat satu turning yang begitu baik dan terus melakukan rembatan tepat ke arah pintu gol pasukan Sabah oleh Nana Poku. Bola terkena tiang gol dan masuk. Itulah satu gerakan yang di luar jangkaan. Hasil hantaran yang diterimanya. Satu hantaran ke tengah yang baik. Satu gerakan. Oh, sayang sekali Abid Raup. Saya menjangkakan bola itu menuju ke arah pintu gol. Tetapi sebenarnya melintasi belakang gol pos pasukan Sabah. Abid Raup, jurulatih baru pasukan Sabah, iaitu Datuk Ong Kinsi. Peluang sekali Nana Sokwa. Nana Poku terlepas. Dalam kuasa berarti satu hantaran lencong. Gol! 2-0 untuk pasukan Perak. Satu jaringan menerusi sepakan placing yang begitu baik daripada Nana Poku dan seterusnya dia mengalami kecederaan. Berjaya menewaskan Robson Randy dalam situasi satu lawan satu. Kita dapat lihat bagaimana hantaran yang begitu baik yang tiba-tiba berlaku di sebelah kanan tidak dikawal oleh kita dapat lihat pemain pertahanan pasukan Sabah. Hantaran ke belakang yang cepat, cantik dan gol. Satu hantaran baik kepada Pak Tesu untuk membolehkan Pak Tesu terus melakukan satu kita katakan rembatan terus daripada hantaran cutback sebagai percuma bijak daripada gerakan Amri Yaya. Pak Tesu oleh Robson Hendy. Antaran ke tengah Amri dan peluang. Oh sayang, peluang terbaik yang ia dimiliki oleh pemain Sabah ini. Sayang sekali Harith Naim. Dan itulah whistle penamat perlawanan. Dengan pengadi Abdul Rahman Wahab meniupkan whistle menandakan kemenangan kepada pasukan Perak. 8 kemarau kemenangan terpihak akhirnya berjaya ditebus dalam perlawanan yang terakhir ini untuk Perak FC.